Motor dah modi tapi nak standardkan balik eh? Boleh tak boleh? Boleh. Tapi dengan syarat, first, cam pun tukar standard, block pun standard, head pun korang boleh tukar balik head baru, standard. Tak pun head yang second yang tak ada porting lagi. Ini tak kebanyakan yang datang bengkel nak standardkan balik. Tapi masalahnya head standard modi, head dah standard porting. Head standard tapi dah korek. Tapi korang nak masuk semua block standard, memang minyak lari lah cerita dia. Memang confirm. Isu pula nak isu pun standard juga. Jam kepala otak aku. Memang lari habis. Kalau nak standard, standardkan balik semua. Kedua, ini ramai customer yang selalu terlepas pandang bila datang bengkel nak standardkan balik kan. Kedua ni yang bro, rotor body tak pun carburetor, tukar balik standard. Ini tak. Datang semua nak standardkan balik tapi carburetor rotor body tak nak standard. Trompet, kotak angin apa semua, lompong tak ada apa semua, semua boleh pakai balik. Ha, kalau tidak memang minyak akan lari, bawa pun tak sedap. Aku rasa tu je kot. Kalau ada terlepas pandang tu aku tak ingat dah kan nak cakap kan. Tapi aku cakap awal-awal lah. Kalau korang nak standardkan motor kan, aku cakap awal-awal. Bila kau dah standardkan balik semua motor kau, dia punya bawa dia tu, performance dia tak sama dengan motor standard korang yang dulu. Aku cakap awal-awal, memang dah tak sedap dah. Ha. Sebab apa? Tapi melainkan, kalau korang nak standardkan balik, korang overhaul semua engine korang, full bearing semua, tukar baru apa semua, semua cuci barat baru. Ha. Itu okey sikit nak dibandingkan dengan orang yang standardkan balik, tapi belah engine bawah dia biar. Kau dulu spek lama, power dah kuat, melenjan bawah tu dah puas-puas, tiba kau standardkan balik, dia pakai lama. Ha. Memang lepu habis motor korang. Itu je. So yang paling penting apa? Rempit, otak tak kosong. Cuci tangan lah tu.